Jana. Dan saya Anggi Marito. Jangan kemana-mana, tetap di Tonight Show. Kita berjumpa di Tonight Show dan malam hari ini kita langsung buka dengan MTV di musik televisi Vincent Desta. Oke. Malam hari kita akan dihibur oleh ini dia ada lagu-lagu yang sangat populer sekali ya. Iya, lagu kekinian sekarang. Waktu dekat ini. Gimana sih, Kak? Benar enggak ada lagu-lagu yang ya populer. Ya. Ya, katanya gue ngomong apa lu ribetin lagi. Lagu pertama, lagu ini sempat menyita motor temannya. Bukan minta perhatian. Karena selama 6 tahun Adele sempat vakum kan. Nah. Kan langsung jadi trending. Karena liriknya itu membuat orang jadi ngerasa ikutan patah hati ketika mendengarkannya. Dan lagu ini tuh berdasarkan dari pengalaman pribadinya Adele sendiri. Ini kayak curhatan untuk dipersembahkan untuk anaknya. Kenapa dia harus bercerai dengan suaminya dan lain sebagainya. Jadi maknanya tuh dalam banget. Langsung ini dia. Adele. Easy on me. Easy on. You can't deny.
wow. Bagus banget. Kita masuk ke ini selanjutnya, ada single Bahasa Kabul. Ini membuat Bahasa Kabul. Enggak ada Bahasa Kabul. Ya ampun, kepleset doang. Ribet banget yang keroyokan dong. Single Bahasa Kabul membuat nama penyanyi Titi DJ semakin melejit. Jadi Bahasa Kabul ini berhasil menjadi hits besar dan menjadi lagu tema sinetron berjudul Cinta pada tahun 1999. Ya. Lirik ini pun diambil dari berbagai penyedap rasa. Itu Bahasa Kaldu. Oh, Bahasa Kaldu. Ini Bahasa Kaldu. Bukan Bahasa Kaldu. Bukan penyedap rasa yang kaldu. Bahkan ini kan pernah dibawakan sama Raisa ya. Ya. Jadi kembali trending lagi. Sekarang ini, kita akan dengarkan. Ini bahasa orang-orang dipakai untuk lari dari rumah nih. Kabur, Bahasa Kabur. Allahu Akbar, Kak Desa. Bahasa Kabur, Kak, jauh banget. Ayo ada lagi nih Kalbu, ada lagi gak nih? Gak ada, habis. Oke. Habis. Kita dengerin yuk Anggi nyanyi lagi yuk. Ini dia, Bahasa Kalbu. Anggi Marito. Percayalah apa yang dikatakan Rudy, aduh. Orang-orang angkatan jauh yang paham itu. Ya makanya saya juga belajar itu. Berikutnya, setelah merilis single terakhir pada November 2020 lalu, Ike Nurjana kembali berkarya dengan rilis single terbaru berjudul Akad. Ini tentang, jadi ceritanya lucu deh, ini bagus ceritanya. Tentang harapan seseorang aja gitu. Lucu, gimana lucu? Dia baru aja nemuin tambatan hati, bro. Oh, terus? Sehat dulu ya. Ah. Akhirnya berujung pada suatu ikatan pernikahan. Oh my god. Happy ending. Happy ending. Aku udah gak sabar banget nih untuk dengerin lagu akadnya dari Mbak Ike. Tampaknya Mbak Ike juga sudah nunjukin itu udah begini-begini tadi. Kapan gue nyanyi? Enggak belum joget dong, ngapain deh. Ya musiknya belum ada, tapi ngapain begini. Gue kan biar apa. Udah resah. Biar langsung saja untuk kalian semua ini dia. Teh Ike Nurjana. Dengan lagunya. Akad. Sempurna kini hidupku.
Tuhan.